Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bunda Elpino. Apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini saya ini baru buka paket sarung galon gitu. Nah, ini aku pasangin soalnya biar bagus gitu aja ya, pakai sarungnya gitu ya, Mams. Langsung aja aku ini mau ganti spray, soalnya udah lama nggak pakai spray gitu ya, Mams. Jadi aku ini berantakan banget spraynya, aku nggak beresin soalnya lagi males. Nah, ini dia, belum aku kasih spray, cuman kayak gini aja. Langsung aja ya, cus, kita pasangin spraynya biar nggak lama-lama gitu ya. Kenapa ini aku baru pasang spray? Soalnya kemarin-kemarin tuh lagi males, soalnya sering dipipisin sama si dede gitu ya, ya guys. Pokoknya jadi aku pakai sekarang gitu ya. Mudah-mudahan gak dipipisin lagi. Meskipun udah pakai Pampers, tapi aduh, mungkin karena terlalu banyak minum susu, jadi Pampersnya juga kebobolan gitu ya, guys. Buat kalian yang belum subscribe, comment, like, and share, mohon dilaksanakannya biar saya semangat dalam membuat videonya. Nah, ini anak aku ganggu-gangguin gitu ya kalau mamanya lagi beres-beres kayak gini. Seneng dia ini, udah keberapa kali ya. Ini anakku pas aku lagi beresin ini, oh my god, aku tuh nafsu banget gitu ya, marah banget sama anakku ini. Udah tripod yang gede, sekarang tripod yang kecil dia patahin, guys. Aduh, jadi aku marah sama ini anak. Makanya ini marah-marah. Ayo, yuk. Mau jajan. Ajak tidur. Mau jajan. Mau jajan. Nah, ini sorenya udah bangun tidur, langsung main-main gitu ya, Mams, guys. Soalnya ini anak aku tuh kayaknya seneng banget kalau aku lepasin, kalau aku biarin, kalau diajak main di luar itu kayaknya seneng banget, guys. Makanya ini aku di luar mainnya ya sama anak gitu, soalnya biar dia seneng aja gitu ya, guys. Kayaknya suntuk kalau di dalam terus. Nah, ini suasana di luar gitu, guys, belum rapi banget, belum aku pasang pagar. Jadi aku tuh suka takut kalau anak aku keluar, soalnya aku belum pasang pagar, guys. Jadi doainnya semoga aku ada rezekinya biar aku segera pasang pagar gitu ya. Lumayan ya harganya juga, apalagi ini per meter, guys. Nah, ini aku liatin aja anak aku main. Nah, ini ada temannya, ini keponakan-keponakan aku, guys.
Pokoknya banyak banget anak kecil di rumah aku, nggak tahu, mungkin karena senang aja ya main di rumah aku gitu ya guys. Tapi aku nggak apa-apa, biarin lah, mau berantakan mau gimana terserah, yang penting mereka happy happy gitu ya guys. Jadi aku nggak marah-marah sama mereka, biarin aja. Nah ini keponakan juga, pokoknya banyak ya keponakan-keponakannya, jadi ya nggak sepi kalau di rumah gitu guys. Meskipun di rumah cuman berdua sama anak, tapi banyak keponakan aku yang sering datang. Dan jangan lupa kalau nontonnya jangan bosen-bosen ya guys, apalagi sampai full tank. Aduh, saya banyak banget ucapin hatur nuhun kepada kalian semua, dan insya Allah saya datang ke channel kalian meskipun agak telat ya. Mohon maaf kalau aku telat datang ke channel kalian, soalnya ya beginilah ya kalau punya anak yang lagi riuh-riuhnya guys. Jadi mohon dimaklumi. Pokoknya ikutin terus, jangan di skip, enjoy.